Kali ini gue lagi ada di Lombok. Nah, kebetulan kita baru nyampe di bandara karena kita akan grand opening toko kita yang baru nih, guys. Kita ada dua toko. Untuk teman-teman semua warga Lombok, kalian boleh mampir ke toko kita, bisa tukar tambah pelek, beli pelek, balancing, spuling nitrogen, bisa, guys. Nah, di sini gue senang banget karena udah disambut dengan ada papan surfing, rasa-rasa di pantai, ya kan? Nih, mau segigi, mawon, gerupuk, bangko-bangko. Nah, nih, ada surfing. Ya, gue akan nge-explore ini Lombok bagaimana? Stay tuned, bro. Terima kasih buat teman-teman dari Fantastic. Fantastic itu forum komunitas otomotif Pulau Lombok yang kita berdirikan tahun 2019, tanggal 5 Februari. Nah, sekarang sudah berjalan 4 tahun. Alhamdulillah, sekarang masih terdata sekitar 25 klub ya, komunitas yang ada di Lombok. Alhamdulillah teman-teman klub-klub yang di Lombok udah mulai aktif lagi, Om. Karena sempat tertidur waktu COVID itu. Nah, akhirnya sekarang mulai muncul lagi karena bantuan teman-teman Om Alek, Om Apwa dan lain-lainnya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan lagi. Insya Allah besok kita mau langsung kopdar gabungan. Sekalian halal bilhalal di Pantai Kluwi. Nanti kalau memang Om Sultan berkenan ya kita boleh ikut juga, nggak apa-apa. Nah, terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan hadir. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Mungkin lebih banyak lagi. Karena sekalian sorenya kita langsung kopdar gabungan. Kopdar gabungan, boleh. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir untuk hari ini. Atas nama Fantastic, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari HSR juga. Terima kasih sudah mengundang kami dari Fantastic. Sudah istilahnya mengapresiasi kita sebagai klub-klub lokal lah. Ya, itu mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om. Terima kasih banyak. Sekali lagi. Nah, sekarang kita ke games. Yang pertama, pertanyaannya adalah velg HSR yang modelnya model klasik, bisa ngaca, itu HSR apa namanya? Silakan searching Google juga boleh. Velgnya bisa ngaca. Ya, bentukannya klasik, full kaca, apa namanya? Tuh, saya kasih tahu cluenya. Namanya doang, silakan di searching duluan-duluan. Ayo, siapa? Ayo, di sini ada nggak ya barangnya ya? Nah, contohnya yang ini nih, Om bisa lihat. Saya ngangkatnya, Pak ya. Ayo, ayo, apa namanya? Bisa, op. Abang, yang depan. Kami kasih salah, Bang. Nah, udah follow HSR? Udah dua-duanya? Hah, 2,5. Dapat. Segampang itu kan, Om? Ayo buruan. Ayo buruan. Segampang itu aja. Di Aceh. Di Aceh. Ayo, di Aceh. Ah, ayo, ayo. Ayo. Op, op, op. Ah, ini siapa cepat dapat ya. Ini Om duluan. Apa, Om? Auto Zone. Salah. Ah, dari tadi Om semangat. Udah follow IG HSR Wil, HSR Jina? Udah ya. Nih, boleh saya kasihin. Om, nggak lengkap jawabannya. Nuhun, Om. Laki disuruh mainan HP, bagaimana? Ya, pakai Google ngomong dong. Google ngomong. Google bicara dong. Ya. Nah, selanjutnya.
berapa followers TikTok HSR? TikTok HSR, pasti Instagram kan? TikTok HSR. Ini voucher, voucher, voucher dah, voucher. Up. 159.000 saya lihat. Bentar. Bener ya? Oke, voucher. Nah, terima kasih abang. Oke om, boleh om diambilin? Siapa mau om boleh? Ini untuk merchandise. Bukan itu om, itu mas terbukan ya? Siap. Yang bulat-bulat. Nah, satu, bacain namanya. Sendiri ya? Nama sendiri. Siapa? Nomor teleponnya 83, terakhirnya 4783. Ayo, nomor telepon siapa? 7383. Namanya Gibran. Woi, bukan satu set pelek kan saya bilang. Masukin lagi, Om. Gulung. Wah, ini dari komunitasnya TKCI ya, TKCI ya. Namanya ini Aweng. Ha, Om Aweng. Nah, semenir. Wah, tenang, gulung lagi om. Tenang, masih bisa. Masih bisa ada harapan. Kita kasih harapannya dulu. Nih. Set. Ayo, diambil om, boleh om. Perwakilan dari ABC. Perwakilan nih. Mbak, kalau nggak kamu yang ambilin cepet. Ayo deh. Ambil satu, bawa pulang. Yuk, dah. Bacain, siapa? Ayo. bapaknya aja lah. Diri sendiri tuh. Sul, no limit. Ada? Nah, saya tannya aja bang ya, berarti Sultan. Iya, ini saya masukin lagi ya, Bang Sul ya. Dianterin aja bang, dianterin kesana bang. Mbak, gulung lagi mbak, tolong mbak. Udah. Sip. Nih, diaduk-aduk dulu. Ambil lagi, nah om, boleh om, paling depan dah. Ya, nama saya sendiri, Pak. Bisa nama sendiri yang meminta, ya tahu ya. Oh, gulung lagi om. Tapi bukan pelek. Tapi bukan pelek, berharap kan pelek ya? Lagi, bisa ada. Masih ada, tenang aja. Ambil sendiri. Nih. Yang di belakang mana kakak? Boleh perempuan, boleh perwakilan kakak. Atas nama dari komunitas HBC. Ini nggak usah lah ya. Ini namanya, nomor teleponnya berapa om? 766 ya terakhirnya ya. Pakai kartu Eksis ya. Om Alek dapat. Nah ini nggak usah dimasukin. Iya. Nah sudah habis. Oke. Masukin nih, gua gulung lagi om. Polisi nih. Papol ya, Papol biar adil ya. Jadi enggak ada nuntut-nuntutan. Betul. Ya? Udah tuntut banget nanti kita. Ya. Pak, boleh Pak perwakilan Pak, ini untuk satu set pelek, Pak. Pelek. Sama sendiri deh. Pelek nih, Pak. Oh, diacak dulu, Pak. Diacak dulu. Saya enggak ngelihat dah. Satu, Pak. Ayo, siapa? Ya, dibuka, Pak. Sultan. Aduh kedua. Gulung lagi aja Pak. Gulung lagi. Ulang. Ulang. Sip. Semua bergetar. Iya. Satu ya. Nah, ini nomor teleponnya pakai kartu Eksis lagi ya. Nomornya Eksis ya. Terakhirnya 24.400. Atas nama Rusman. Hai. Hah? Nah, abang berarti yang dapat pelek. Oke, Pak, terima. Rusman, betul ya, Bang ya? Sip.
Thank you, Pak. Satu set pelek. Nah, kita foto dulu, Bang. Foto dulu. Oh ya, sebelah gua udah ada Om, siapa namanya Om? Adit. Om Adit nih, Om Adit dari komunitas apa nih? Saya kebetulan marketingnya nih, marketing mobil. Oh, marketing mobil, diundang juga sama anak komunitas nih guys. Om Adit, ya. Dengan hadirnya toko HSR di sini nih, gimana menurut Om Adit nih? Ya termasuk bagus sih ya, istilahnya untuk apa namanya, kadang kan kita mau ganti pelek dengan kondisi yang pelek yang udah lama gitu. Termasuk harga terjangkau. Terjangkau ya? Ah, terjangkau, dibandingkan yang merek-merek kita harus beli merek impor. Iya. Lebih hampir 2-3 kali lipatnya lah. Wah. Wow. Oke Om, nah untuk Om sendiri nih, Om bakal ganti pelek gak kira-kira? Lah rencana ini baru tak lirik-lirik kok, pengen tukar tambah ini. Siap, dan kita juga terima tukar tambah di sini Om. Siap. Oke Om Adit, thank you Om Adit. Siap, makasih Om. Oke guys, selanjutnya gue dengan Om siapa Om? Afwa Om, Afwa dari Grafinci. Dari Grafinci, Grafinci ini Grand Livina Club Indonesia. Nah itu dia. Om, lu kan bawa anggota rame kesini nih ya, Grafinci sendiri. Itu gimana Om, menurut lu sendiri nih, hadir toko HSR di Lombok gimana? Kalau saya sendiri sih sangat berbahagia Om. Karena apa? Di sini sendiri kan untuk nyari pelek yang benar-benar bagus itu kan agak susah gitu kan. Yeah. Banyak EKW lah silahkan. Mendingan kita beli HSR yang jelas ori gitu kan. Yeah. Dan harganya memang terjangkau di masyarakat sini. Wah, gitu. Cakep. Itu sih kalau dari teman-teman komunitas kemarin bilangnya dia happy sih. Happy ya? Happy, sangat happy. Nah, untuk Om lagi nih Om. Kedepannya Om, doanya untuk HSR gimana nih Om? Ya semoga makin berkembang, makin meluas sampai ke pelosok-pelosok Indonesia dah. Thank you, sekali lagi. Thank you Om. Siap Om. Sip. Thank you Om. Oke guys, sebelah gua udah ada Pak Sudiarta. Nah Pak, Bapak sendiri di Lombok ini bagian apa nih Pak, daerah sini Pak? Kabin sektor ya? Kasub sektor saya kira. Oh. Nah, Sultan pengen nanya nih Pak, hadirnya toko HSR nih Pak, di sini gimana nih Pak? Kemungkinan besar di sini karena hadirnya toko pelek, iya, benar, dan ban agar membantu masyarakat atau pembisnis-pembisnis dalam mencari ban kendaraan iya. Di sini kan banyak ban kendaraan, banyak ban pelek ada, benar, termasuk anak muda juga yang ingin bervariasi tentang kendaraannya, benar, mungkin itu aja. Nanti mungkin ada kedepannya di sini juga ada apa, servisnya apa? Tambal ban, spuring, balancing, ada. Ya. Iya benar Pak. Di sini ada spuring, tambal ban gratis selamanya. Iya. Itu sangat membantu masyarakat di Cakranegara, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Oke Pak, sekali lagi terima kasih Pak, sekali lagi. Ini ada yang lagi ngeliat velg ya guys. Kayaknya gue langsung tanya aja. Om, Om, namanya siapa Om? Oh, nama saya Wahyu. Om Wahyu dari komunitas? Dari komunitas Karimun Club Lombok. Karimun Club Lombok. Om Wahyu, gimana nih Om? Hadirnya toko HSR di Lombok ini gimana menurut Om? Wah, luar biasa. Kenapa gitu? Dulu kalau ingat-ingat tahun 2 tahun yang lalu, saya susah banget nyari velg HSR. Susah banget? Susah banget. Nah, Om sendiri pakai velg HSR nih? Iya. Kenapa? Nah, itu kan belum ada nih, udah lama makainya. Udah lama, 2 tahunan. Berarti Om pesan dari luar? Bukan. Dari mana? Kebetulan dapat di sini juga. Oh, dapat di sini juga. Tapi bukan dealer resmi. Wah, itu guys. Jadi dengan hadirnya kita ya membantu di sini Om ya. Luar biasa banget. Oke, Om. Nah, yang terakhir nih Om. Kesan-pesan Om untuk HSR ke depannya gimana? Kesan-pesan untuk HSR makin banyak ini deh model-modelnya. Oke. Makin banyak model-modelnya, makin banyak apa namanya? Tambahan lah untuk kita, cashback-cashbacknya lah. Oke, untuk kita itu biar bagaimana pengguna HSR biar lebih nyaman aja kita untuk penggunaannya. Siap. Oke Om, terima kasih banyak sekali lagi Om. Yoi. Nah guys, akhirnya selesai sudah grand opening toko Wagon Motorsport di Lombok. Tadi antusiasnya luar biasa, karena dari mobilnya aja itu udah 20 lebih mobil dan dari owner-ownernya pada datang semua, jadi satu orang satu mobil nih datang ke sini. Dan tuh teman-teman sekalian, gue ingetin lokasi toko di sini nih
toko Wagon nih, alamat di sini nih. Karena kita ada diskon menarik sampai tanggal 27 besok bulan depan ya. Diskonnya menarik, diskon all item 10%, mau ban, pelek, BBK, loring kit semuanya diskon, guys. Seperti itu dulu, gua Sultan pamit undur diri, ingat pelek, ingat SN.